Halo teman-teman semua, balik lagi dengan gue Randy Emperor, masih dalam channel kesayangan kita semua dalam game simulator baru lagi teman-teman. Jadi ini gue putuskan record game ini karena ini game sekarang lagi naik ya teman-teman ya, banyak yang lagi main Beach Club Simulator ini. Jadi kita akan barengin sama yang game yang Real Estate Simulator juga teman-teman, karena yang Real Estate itu perlu grinding cukup lama. Jadi kita sambil sembari grinding sambil main. Kalau enggak nanti video gue enggak progres-progres ya teman-teman ya. Buat yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen dulu karena saya perlu dukungan kalian semua. Dan buat yang sudah bergabung jangan lupa loncengnya dinyalain dan like juga teman-teman ya, karena itu membantu sekali untuk perkembangan channel ini ya. Jadi di channel ini bakal ada gaming dan bakal ada vlog ya. Jadi ini karena bulan puasa gue tiban vlog banyak, biar kalian tahu gue bikin vlog. Nanti kalau di hari biasa mungkin per minggu satu kali ya, di hari Minggu ya. Basically mainly-nya masih tentang game juga, tapi nanti kita lihat game-game apa yang menarik ya. Buat kalian yang masih support gue sampai sekarang ini, terima kasih banyak. Gue appreciate banget, gue berterima kasih banget karena kalian sudah mau menonton terus teman-teman ya. Jadi kita tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke dalam gamenya cuy. Oke cuy, ini kita intinya gamenya adalah kita membuat klub pantai ya, karena gue belum pernah main, kita new game dulu ya. Gue sangat suka pantai teman-teman. Kenapa? Karena dulu kan pertanyaannya suka gunung apa suka laut. Nah dulu gue bilang gue selalu suka laut, tapi gue ralat, gue gak suka lautnya, gue sukanya pantai. Bukan laut teman-teman ya, bukan laut. Alright, loading dulu. Alright, ini adalah tutorialnya teman-teman. WASD untuk movement atau bergerak biasa. Tab itu radial menu, escape itu pause menu, E itu interact, F itu kita keluar dari mobil atau kapal. Oke, berarti kita bisa punya kapal dan punya mobil ya. Left shift itu kita run, left click itu attack, space itu handbrake. Attack. Oke, start the tutorial karena gue belum ngerti ya. A shower and toilet will be nice katanya. Ini FPS gue ngedrop ke 40 ya. Don't forget to clean up. Wah, ini gue agak pak patah-patah ya. Coba sebentar, resolusi kita udah ultra. FPS kita udah mulai naik, turun lagi begitu masuk sini ya. Oke, kita ke toilet dulu cuy. Oke, toiletnya cukup bersih ya. Oke, jadi kita mandi dulu bro. Oh, di sensor guys. Iyalah, siapa yang mau lihat juga laki-laki ya. Leave the hostel, eat something. Oke, okay. Kita disuruh tinggal. Oh, kita tinggalnya di hostel teman-teman ya. Kita tinggalnya di hostel. Kita disuruh makan. Lantai atas ada apa? Gak bisa dibuka cuy. Gak bisa dibuka cuy. Gua. You don't need money for the tutorial. Oke, okay. Yang lain ternyata cuma pajangan teman-teman, cuma pajangan guys, cuma pajangan. Kamar gue lantai berapa kira-kira ya? Kamar gue tutup ya, ntar ada maling lagi. Turun ke bawah. Oh kita lantai 2 guys, hostel Pacifico. Halo bang. Oh dia free. Oh daily fee, kita bisa tinggal di sini sampai biaya per hari. Wah ada TV gede ya di bawah ya, nonton TV bisa sini kali ya. DB-nya gede katanya. Tuh, sampai lu punya rumah sendiri katanya. Oke. Okay. Wah, bagus ya suasananya, dapat banget pantainya guys ya. Tapi kalau gambarnya gue bilang sih ini B aja sih teman-teman ya. Gambarnya kurang ya. Tapi konsepnya yang menarik kah? Ada suara burung-burung menemani dan oke, okay, 7 dolar karena kita nggak punya duit, tutorial masih gratis teman-teman ya. Good. Maaf guys. Lo neng, anjay. Go to your beach. Oke, kita akan ke pantai kita teman-teman ya. Kita punya pantai guys. Kapan lagi kita punya pantai guys? Gila. Oke, udah sampai di pantai gue. Oke, pantai kita kecil ya. Create your sign katanya teman-teman. Nama ininya adalah Semox Club. Nah yang masuk sini harus semok-semok semua ya. Icon gue, wah icon yang satu tadi bagus sih, gambar cewek-cewek guys ya. 5 apa? Wah ini kayak vibe-vibenya GTA ya jadinya. Icon satu sih udah paling pas sama gue, dua cewek. Iconnya ini kayak berdarah-darah gitu, jadi kayak klub AP gitu ya. Rang 5
6 gue suka 6 gue catat 6 7 enggak 8 8 lumayan ya 9 10 banyak juga ya. Paling bawah 17 lambang dolar-dolar ya, kayak matre gitu ya. Ntar dikira orang klub mahal lagi guys. 15 jelek sih. 14 ini elegan sih. Ini elegan sih. Ini gak sih guys, tapi kurang kebaca sebenarnya. Elegan tapi kurang kebaca teman-teman. 13 kurang juga, kecilan. Paling cocok 6 sih teman-teman. Gue suka nih 6, bersih warnanya. Bikin, oh ini backgroundnya, itemnya backgroundnya ya. Yang ini gue kasih kuning gimana? Ah, cakep. Semok club. Oke, kita bersihin pantai kita teman-teman. Kita harus pakai shovel. Oke. Apa yang harus gue bersihin? Oh, sampah-sampah ini. Oh, digali, dikubur ke dalam, guys. Oh, ada titik-titiknya, guys, teman-teman. Ada titik putihnya tuh di situ tuh. Gue pikir ujung skopnya yang gue iniin, teman-teman. Ternyata ada titik putihnya, teman-teman ya. Banyak sampah, guys. Siapa yang ini pasti kerjaan tetangga nih, guys. Pasti kerjaan tetangga nih, guys. Nggak senang sama klub gue, mulai disenangi sama cewek-cewek kali ya. Apaan? Buka aja belum. Itu udah sampah, guys. Sekop lu ada tai. Gilan, atau gimana? Oh itu tuh di dalam laut guys. Set, sampai nyepur gini gue. Oke udah 10. Udah 10 guys. Agak-agak nge-lag guys ya di gue ya. Get a sunbed for your beach. Radial menu phone shopping. Oke. Bisa order 20. Ih ini handphonenya iPhone nih, iPhone. Pilih shopping. Terus kita beli sunbed. Kita beli yang paling mahal gak sih guys? Ini kan tutorial ya guys ya. Gak perlu duit guys. Beli yang paling mahal kali ya. Inilah. Oh cuman satu guys. Satu. Gue beli. Yang paling mahal gue beli. Yang paling mahal 2200. Oke. Place the boxes katanya. Tekan apa? The delivery guy is coming. Oh, ini dia. Dia orangnya. Wah, enggak usah ini, teman-teman ya. Enggak usah pakai radial menunya putar-putar, enggak usah, udah langsung. Karena ini yang pertama, kan? Bukan yang terakhir, anjay. Kita taruh di tengah dulu enggak sih, guys? Gila tempat tidur ini. Tempat tidur ini. Set your entry beach fee. Oke. Okay. Radial menu kita masuk ke phone, kita masuk ke my beach. Kita login dulu. Attract markasnya entrance fee low. Oke, 4 dolar aja. VIP-nya gue naikin 5 78 8. Hire a bartender, teman-teman. Bartender employees. Kita punya karyawan kah? My beach employees. Ada yang you can increase their salary or fire them. Oke. Okay. Kita lihat-lihat dulu teman-teman ya. Nah, ini motivasinya tinggi, energi tinggi, komunikasinya 3 ya. Itu bagus ya, 1000 dia ya. Ini energinya nggak ada, goblok ini. Wih, ini ngeri cuy. Full semua. Sampai ada bekas tentara nggak tuh, lihat. Nggak ada yang cewek tapi semuanya bartender laki. Yang full kali ya, teman-teman ya. Pursue complete the tutorial. Ini nggak bisa. Ada bartender to prepare radial menu as your employees motivation speed. Boleh kali ya? Ini kali. Oh, ini 100 dolar, guys. Itu dia. Yang tentara, guys. Yang tentara, guys. Full semuanya. Keren juga. Order a drink. Oke, kita shopping dulu. Terus kita ke drink. Teh mahal lah, kan nggak perlu pakai duit. Pertama whisky dulu guys, whisky. Beli
Whisky. Terus set up price kita ke my beach, ke pantai kita, ke menu makanan. Stok gue nol nih teman-teman ya. Mana whisky gue? Semuanya nol. Nah, ini whisky gue satu. Kita naikin ke murah-murah dulu lah, baru awal 30 ya. Berapa guys? Ini harganya berapa ya? Ini satu whisky ya. Kulit dulu guys. Shopping whisky harganya sih modalnya udah 32 guys. Modalnya 32 guys. Gak bisa kalau misalnya gue bikin semurah itu ya. Kita untung, harus untung gak sih 50 kita. Habis itu kita buka ya. Jam bukanya dari jam 8. Hari gak security. Oh dia ada kerjaannya. Ini chief waiter, waiter, bodyguard. Ini kali ya. Hiring security will. Oke, mungkin ini enggak. Mungkin kita harus sekarang harus kita sambut sendiri kali ya. Ih, cewek masuk lah. Accept. Anjay. Cakep bener cuy. Oke, kita harus mengambil pesanan karena kita belum punya karyawan, teman-teman ya. Wah, seru banget ini. Halo Neng, oh Neng mau whisky. Click on the bartender. Anjay. Anjay, brak. Woi, tolong whisky. Whisky. Siap. Mantap, kita whisky, kita kasih whisky. Ini Neng, silakan mabok siang-siang. Wih, tiba-tiba ada ikan hiu, guys. Scare away the shark. Habis itu ambil stick. Woi. Wah, ikan hiunya sih galak banget. Mampus lu. Mana dia? Ya, dia tenggelam. Dia tenggelam, guys. Tenang, Neng. Padahal pelampungnya gede. Waduh. Padahal pelampungnya gede, guys. Wah, kita kasih napas buatan. Waduh, hati-hati, teman-teman. Hati-hati kalian melihat mata kalian kemana, ya kan? Customer komen, radial menu. Terus phone. Kita masuk my beach, kita masuk group, habis itu popularity. Mantep, bintang 5 guys. Bintang 5. Kita harus bayar tagihan, teman-teman. On my beach payment invoice. Pajak penggunaan pantai $1. Oke, bayar. Ada yang diam-diam memfoto. Oh. Ada orang diam-diam foto customer kita, teman-teman. Mana dia? Sini. Oh, lu dasar lu mesum lu ya, goblok ya. Gua tracer hunting. Oh, kita bisa tracer hunting. Ini game menarik banget sih. Apa dah? Ini menarik banget, sumpah. Kita pakai metal detector. Kita bisa berburu juga, guys. Berburu harta, guys. Kalau udah jadi warna biru, dia deket banget katanya. Ambil. Wih, dapat koin masa kuno gua. The treasure you find is uploaded to trader app in your phone. Oke, okay, sell it. Gua masuk ke phone. Habis itu trader. Sell by auction. Starting price-nya cepek. Gak ada yang beli gak? 105, anjay. 110. Caleb Adam. Oh, cuman 110 guys, paling tinggi guys. Orang dapat juga gratis ya. Ya, kita nol. Terjual. Tok. Duit gue harusnya udah nambah. Oke, sekarang kita pergi ke hostel. Kamu bisa tinggal di hostel sampai kamu punya rumah. Berarti di game ini kita punya rumah, teman-teman ya. Wah, ini menarik banget. Kalian terus komen ya guys, menarikkan game yang mana? Yang kemarin apa tuh? Yang Real Estate Simulator atau kita grinding ini, teman-teman? Karena ini game dua-dua butuh grinding, teman-teman ya. Butuh grinding dua-duanya. Kalau gua grinding dua-dua, gua enggak tahu bisa apa enggak, teman-teman ya. Oke, gue tidur dulu sambil ngecas.
Oke, hari ini kita kecapean teman-teman. Baru mengusir hiu, berburu harta karun sama menolong seorang cewek. Oke. Sekarang kita udah selesai dari tutorial kita. Kita punya uang modal 1000 teman-teman ya. 1000 teman-teman. Wah, lempar gue. Oke, kita kan enggak ada minuman ya? Bentar. Wah, ini udah ada orang. Goblok lu. Gak apa-apa, udah moto-moto aja lu. Oke, kita masuk ke phone dulu. Kita masuk ke shopping, tentu aja kita drinks ya. Drinks kita itu whiskey gue stok 1, ukah 2, kopi 2, Coca-Cola 2, sama jus apel 2. Totalnya $100. Gue sering lupa ya, ini kita masukin menu dulu. Whiskey 50 pas. Bukah nih modalnya 22 tadi ya. 22 gue jual 35 ya. Kopi ini berapa tadi ya guys ya? Gue gak inget lagi kopi modal kita berapa. Kopi ini kan 22. Kopi itu $8. $8. Cola $2. Kopi $8. Kopi 8. Jadi gue jual di 17. Cola ini 2 ya teman-teman. Gue jual di $4. Apple juice. Apple juice $4. Oke, kita treasure hunting teman-teman. Oke, ada harta harusnya. Ya, harta guys. Mana hartanya? Oh, itu tuh. Gue dapet harta guys. Tunggu tuh. Setiap pagi kita harus bersihin pantai kita dulu guys. Karena ini udah mulai kotor nih. Ntar gimana nanti kalau misalnya ada pelanggan yang datang. Malu gue. Ini gue udah buka belum sih ya? Oh, buka. Coba kita sambil berburu lagi guys. Ada lagi. Ada. Tuh masih ada yang kotor, kocak. Kotor guys. Oh, udah ada pelanggan pertama kita udah datang guys. Silakan pak. Gak ada cewek ya. Udah masuk deh, masuk. Kita perlu belanja lagi guys. Kita perlu beli sunbed dulu. Yang murah-murah aja dulu ya. Yang biasa biar bisa masuk. Ini gue beli satu kali ya biar bisa masuk. Oke, kita bayar ya. Oh, lantai kita bisa ganti-ganti lantai kayu guys. Dan benar. Payung sih, kita perlu payung guys. Warna payungnya kuning dah. Tapi kalau gue terlalu hedon di sini gak ada makanan nanti ya. Oh, dia mau apa? Oh, dia mau hukah. Ambilin. Nanti kalau udah ada karyawan enak nih guys, kita bisa, kita bukan jadi budak lagi teman-teman. Kita pasti bisa. Ntar gue beli menu makanan dulu ya. Ya ada ikan hiu di sana guys. Coba ya kita pesan menu makanan dulu ya. Shopping, food. Pizza sih populer sih, 2. Ayam goreng 2. Karena 12-18. Spaghetti 2, roti bakar 2. Ini makanan-makanan yang biasa dimakan di pantai guys ya. Oke, gua langsung pesan aja. Terus gua my beach menu hamburger, hotdog, spaghetti. Spaghetti gua harganya $18. Ayam gua harganya $30. Pizza ya $18 lah ya. Agak mahal. Sandwich 15 aja.
Mantap. Apple juice, kopi, hookah. Mantap. Udah pergi dia. Wih, banyak yang ngantri, boy. Aku mau cari yang cewek. Silakan masuk, Bu. Ini bisa masuk kan, ya? Masuk, Bu. Masuk, Bu. Ada yang VIP enggak? Oh, ini pasang dulu, guys, pasang. Pasang, guys. Nah, tuh bisa duduk kalian. Oh, spaghetti dia. Spaghetti, spaghetti. Ini spaghetti. Ini juga joget, goblos. Oh, sebelah dijual, guys, kolam renang, guys. Dan hiunya makin dekat. Itu goblok. Apa? Siapa yang mau tenggelam? Oh, itu. Tenggelam dia, guys. Kacau. Kita tolong ya. Langsung kita berikan pertolongan pertama, guys. Oke, mantap. Dia mau apple juice. Lu jangan joget-joget aja lu. Apple juice, ambilin. Apple juice. Silakan nih. Oke, silakan yang mengantri pertama. Gas. Masuk semuanya, masuk. Gue butuh duit. Oh, bapak-bapak, nenek-nenek, ibu-ibu, apa semua masuklah. Ada yang seksi, bro. Masuk semua beach club gue. 649, guys. Masuk, Neng. Oke, silakan ke laut. Aku akan menghalau. Yang mau tenggelam. Alah, laki-laki mau tenggelam, biarin aja, biar mati kali ya. Alah, laki-laki udah keren, marah mau tenggelam lu, goblos. Dah, sono. Bodoh amat. Ada lagi guys. Masuk, Neng. Neng gratis juga enggak apa-apa sih, Neng. Dan hiu masih ada, guys. Coba kita pakai detektor, ada enggak? Ada harta enggak? Mana tuh hiu? Hiu masih jauh enggak? Enggak ada harta, guys. Adanya si hiu. Ini kau hiu. Mati kau. Sampai mental enggak tuh? Oke, duit kita udah 661, guys. Oh, ini tamu-tamu kita masih pada berenang, guys. Masih pada berenang dia. Walah, ada pesanan. Apple juice sama pizza. Apple juice. Masuk. Itu VIP. VIP entry, guys. VIP entry, cuy. Oke, ini nih apple juice nih. Pizza. Gas. Ada yang VIP, guys. Ini banyak. Padahal apa gunanya di VIP ya? Ya. Ini gimana dong? Tutup dong. Guys. Wah, paksa dibuang, sayang banget. Ditutup, guys. Kayaknya gue bisa ganti sih jam buka tutupnya ya. Oke. Kita kembali ke tangan dulu. Tip boxnya. Wah, ada tips, guys, 27. Oke, ini kesempatan untuk gue membeli barang ya, mungkin ya. Kita tambahin kursi lagi ya. Ini agak-agak gua lah ya. Harganya udah 500, guys. Bisa tambah 1, guys.
pesan satu. Gue suka pencet escape deh. Oh iya, kita masih bisa jualan teman-teman. Trader. Ini harganya, starting price-nya nih, langka. Coba 650, ada yang mau enggak? Enggak, 700. 755, langsung gaskan, aku butuh duit. 800, gas terus. Gokil. Tawar lagi, 900. 1000. Oke. Jual deh 900. Jual 900, guys. Harta menguntung banget, guys. Wah, udah datang paket kita, berarti malam-malam pun bisa ngedekor ya. Oke, kita taruh di sini. Terus kita ke shopping lagi kali ya. Apalagi yang bisa kita beli, guys? Dekorasi, ada mesin. Ada speaker, guys. Marshall speaker mahal bener. Tower Herman Car speaker, guys. Ih, gokil parah. Tempat mandi. Aduh, duitnya banyak. Aduh. Bar ini apa? Bar shelf. Chair. Kita perlu semuanya, nanti kita harus dekor, guys ya. Toilet gak ada, guys. 2000 harganya. Mahal bener. Decoration. Oh, bola-bola gak guna, guys. Ini kita terbanyakin sunbed ya gak sih, guys? Terbanyakin sunbed buat pada nyantuy. Terus menu makanan kita lengkapin, guys, karena itu sumber uang. Menu makanan kita pesan dulu ya. Spaghetti kita kurang, kita pesan 4 lagi jadi 5 ya. Pizza kita juga jadi 4 lagi. Crispy chicken 3. Club sandwich 3. Hotdog, orang bule suka hotdog, guys. 5, guys, sama hamburger. Oh ya, udah full, guys. 214 burger. 5. Sushi. Mereka suka sushi ya. Minuman air putih 5 enggak sih, guys? Whisky 1 deh. Buka tambah. Oke. Berapa nih? 348. Kopi 3. Apple juice sih laku banget sih, guys. Apple juice. Sendul. Oke. Yellow deck chair tambahin ya. Ini dia, tiba-tiba muncul sampah, guys. Gue sampai malam masih kerja, pekerja keras gue. Lihat deh, sampah-sampah nih. Siapa yang naruh sampah di sini, guys? Kok pelakunya nggak ada, mau gue pukul, guys? Oke, okay. Di detektor nggak ada ya? Nggak ada, guys. Merah doang, nggak ada, nggak ada titiknya. Udah, kita pulang dulu, guys. Ini apa nih? Anjay, ini karakter kita, guys. Scanner. Oh, ini buat jual barang-barang, kita nggak mau. Oke, kita tidur dulu, guys. Kita memulai hari yang baru lagi, teman-teman. Kita mulai hari yang baru lagi. Seru banget ini gamenya. Emang sih cocoknya nih di streaming juga, tapi konten gue nggak ada, guys ya. Ini nggak ada konten. Oke. Jangan lupa ya, sebagai orang yang pintar, kita nggak boleh habisin duit sampai nol, guys. Kita perlu biaya-biaya yang lain, ya kan? Oke, let's go. Apa ini, anjir? Anjir. Coba, ada barang berharga nggak? Ada, guys. Kita buka aja lah ya. Oh, jam 8 sampai jam 9. Uang masuknya kita kasih mahal dikit gak sih? 10 dolar. Udah gak sih, guys? 10 dolar. Eh, treasure hunt is started. Ada harta nih, guys. Hari ada harta, guys. Tuh. Ada ini, teman-teman, apa namanya? Gokil. Kita jual lah, coba teman-teman. Starting price-nya 230, angka cantik. Yuk, let's go. Ini teropong antik, bisa melihat, konon katanya bisa melihat tembus pandang. Gas terus. Kayaknya ini game kayaknya kalau gue bikin mentok harga juga nggak ada yang protes deh, teman-teman.
Yang kemarin sih gokil sih teman-teman. Gak apa-apa, kita bisa jual barang yang kita temukan ini 250, lumayan sih. Lumayan. Coba kita lihat lagi, mana tahu ada lagi, guys. Ada treasure hunt, guys. Jam 8, guys. Ntar kita buka enggak sih? Buka, bro. Saya mau klub sudah dibuka, teman-teman. Saya mau klub. Wah, ini lihat dia udah joget-joget. Oke, kita semangat pagi dulu kita ya. 6 pagi dulu. 1. A 2. A 3. 4. A 5. Anjay, 6. A 7. 8. Udah cukup-cukup senamnya, cukup. Wah, ini si kambing ini. Silakan, Pak. Pelanggan pertama, guys. Pelanggan kedua, gas. Pagi-pagi cari cewek nih pasti nih. Dia mau pesan apa, hukah? Lu jangan joget mulu, hukah. Ambil. Siap. Tambah duit. Pesan apa, Pak? Wah, ada cewek, guys. Ini dia. VIP entry. Gokil, cewek sih gokil, men. Silakan bu, kursi udah ada buat duduk. Yang itu biarin aja dimakan hiu. Mau air, siap. VIP. Water. Give me some water. Anjay. Neng. Ada cewek lagi mau masuk. Silakan, neng. Normal entry nggak apa-apa, kalau cewek gratis nggak apa-apa. Sebenarnya kalau cewek gratis nggak apa-apa, guys, karena penarik, guys, ya. Cewek klub yang banyak ceweknya tuh laris. Dia lagi mau tinggal lu. Gua nggak doyan sama lu. Datang cuma mau datang moto-moto doang, gua gebuk lu. Nih, VIP memang cocok di sini, VIP. Aduh, memang VIP mania mantap. Kurang kursi gak sih kita, guys? Beli lagi gak sih kita? Si payung kali biar gak panas. Coba ya, guys, ya. Beli payung. Beli sunbed sebiji. Total 500. Prestasi kita. Cewek. Silakan masuk. Bapak-bapak berkumis, masuk aja pak. Aduh. Oh, tamu VIP kita kah? Iya, tamu VIP kita, guys. Tenang bu. Saya jago sekali memberikan napas buatan. Tenang bu. Oke, mantep. Mau apa? Hotdog. Gas. Sama pizza. Hotdog, pizza. Pizza gue satu kebuang, guys. Sayang bener. Kemarin sayang buang-buang makanan, guys. Rugi kita. Aduh lagi mafia, guys. VIP silakan. Apa lu? Oh, dia mau minta uang ini, guys. Kita ada duit sih, guys, protection. Dia bawa senjata, guys. Kalau gue tolak gimana? Oh, dia. Woi, diserang. Mampus kalian. Ada yang tenggelam lagi. Mana yang tenggelam? Gila, gue diserang, guys. Tembak mafia gue. Oh, ini nih cewek. Cewek ini mau tenggelam. Tenang. Aku jagoan, tenang. Kita butuh security sini, guys. Oke, siap. Nice. Get away the shark. Oh, dimakan sama ikan hiu, guys. Yang laki. Oh, dia nolong, guys.
Tolong dia seneng dia guys. Uka sama crispy chicken. Uka yang VIP entry. Heal yang VIP entry, silakan silakan duluan. Yang cewek normal entry, yang gemuk nggak apa-apa lah. Ini cewek. Gas. Ada nenek-nenek guys. Nenek-nenek juga mau. Oh, yang merah nih, yang merah. Apa tuh? Kah. Crispy chicken sama sandwich. Crispy chicken sandwich. Masuk aja masuk. Ini sandwich. Ini yang gendut. Crispy chicken. Nah ini. Bentar. Gue tambahin dulu. Sabar. Up. Masukin dulu gak sih? Normal semua ya. Oh, VIP entry bro. Masuklah neng. VIP entry kok. Crispy chicken, silakan neng. Yang gendut. Nah, kasih payung nggak sih? Yang VIP. Nah, mau hotdog. Oke, masuk. Yang cewek nih, cewek. Gak apa-apa masuk ya semuanya. Duit 10. Kayak gue butuh karyawan deh guys. Gila, gue diserang sama mafia guys. Masuk. Apa tuh? Sushi, hotdog, sushi. Apa nih? Hotdog nih ya. Ini hotdog, sushi, pizza, sushi. Nenek-nenek juga mau masuk ya? Wah, VIP entry tuh, nenek-nenek. Nah, oke biarin ya guys, jangan diambil guys makanannya guys, Anjay, dapat tip banyak nyelamatin orang. Oke, mantep guys. Coba kita ke bagian ini, kita butuh ada yang bantu sih guys untuk masuk ya. Employees, bodyguard satu harga jadi 1000 guys. Ini harus grinding nih. Oke teman-teman, gua keseruan banget main game ini. Kalau kalian suka dengan game ini dan simulator ini saya mainkan, jangan lupa untuk tulis komennya di bawah, kasih nilai berapa, kasih saran-saran ke saya juga boleh, apa dulu yang mau dikerjakan boleh banget teman-teman ya. Thank you for watching, sampai jumpa lagi teman-teman, dadah.